مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Ulama akidah mengatakan yang masuk syurga ada dua kelompok. Masuk neraka juga ada dua kelompok. Masuk syurga kelompok pertama melalui nama-nama. Yang namanya semua rasul dan nabi itu garanti tak masuk syurga? Yes. Nama-nama yang disenaraikan 10 orang dari sahabat nabi yang diawali oleh 4 khulafaur rasyidin termasuk tak masuk syurga karena nama-nama? Golongan kedua yang layak masuk syurga melalui sifat. Hadirin dan hadirat, tidak usah kecil hati jika nama kita tak ada dalam senarai. Sebab kita boleh tak layak masuk syurga melalui sifat? Maknanya miliki saja sifat macam sifat Nabi, sifat Abu Bakar, Umar, Osman. Betul tak? Itu dia. Itu sebabnya kita selalu sebut-sebut ikut sunnah Nabi.